Idea untuk memulakan sekolah fun ni timbul pada tahun 2013 bila saya di tahun pertama di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi kami di UIA ada satu Facebook group yang di mana pelajar lecturer boleh interact lah. Jadi pada satu hari itu saya ternampak satu Facebook post oleh seorang pelajar yang minta saranan untuk kerja ketiga untuk dia bayar yuran semester akhir dia. Jadi dari Facebook post tersebut saya nampak banyak sangat orang yang ingin bantu pelajar tersebut. Jadi maka dari situ timbullah idea untuk memulakan sebuah platform crowdfunding. Sekolah Fund adalah sebuah platform crowdfunding yang membenarkan pelajar untuk mengumpulkan dana bagi pendidikan universiti mereka. Jadi melalui Sekolah Fund, pelajar boleh mulakan kempen biasiswa mereka dan sesiapa daripada publik, daripada masyarakat awam boleh menyumbang kepada biasiswa pelajar-pelajar tersebut. Sumber inspirasi saya adalah apabila saya melihat orang lain bekerja keras untuk merealisasikan idea-idea mereka. Jadi bila saya nampak mereka bertungkus lumus untuk menjayakan idea dan projek mereka, saya pun rasa teruja, saya pun rasa bermotivasi untuk mengerjakan idea-idea saya sendiri. Social entrepreneurship is about providing a solution to a problem faced by a community in a way that is self-sustainable and scalable. To be the best as a social entrepreneur, saya rasa perlu berdisiplin, perlu committed dan sentiasa fikir tentang sustainability. Kereta idaman saya sebagai seorang social entrepreneur, yang pertama harus convenient for me. Yang second, it has to give me the power to control. The third one would be ada some kind of smart technology. The fourth one would be it has to have fuel efficiency. And lastly, kalau dia warna merah, lagi bagus.